Di Labuan, Jabatan Kesihatan Labuan melaksanakan pemantauan keselamatan makanan dalam operasi Ramadan 2019. Ia bagi memastikan makanan yang disediakan atau dijual adalah selamat dan berkualiti. Selain mematuhi kehendak Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 serta untuk mengelak kejadian penyakit bawaan makanan dan air FWBD. Pengarahnya, Dr. Ismuni Buhari berkata pemeriksaan dilakukan ke atas premis pembekal bahan mentah, tempat penyediaan makanan dan premis tempat menjual di Bazar Ramadan. Katanya, pemeriksaan meliputi penggunaan peralatan untuk menyedia, menyimpan serta membungkus, mempamer dan mengendali makanan. Yang bertujuan untuk kita melihat sendiri prestasi Pasar Ramadan tahun ini, terutama daripada segi penjualan makanan, untuk kita melihat sejauh mana promosi-promosi makanan sihat yang kita bangunkan di sini mencapai sasarannya berdasarkan kepada ada tema kita sendiri, iaitu awas elakkan keracunan makanan, pilih makanan yang betul dan selamat untuk konsumsian orang. 25 sampel makanan telah dihantar ke Makmal Kualiti dan Keselamatan Makan di Kota Kinabalu untuk dianalisis keselamatannya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas memeriksa Bazar Ramadan di Labuan Walk. Turut hadir kempen pemantauan itu, Pengerusi Perbadanan Labuan, Datuk Sri Amir Hussein.